Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba salah satu bus ya. Ini adalah PT Putra Mas Trans dengan menggunakan bodi Avante H9 dan untuk chassisnya menggunakan Mercedes-Benz 1626 ya teman-teman. Dan untuk modnya ini dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madiawan. Dan untuk statusnya adalah sel. Ini langsung aja ya kita jalankan. Dan di sini kita menggunakan map puncak versi 1 ya. Nah ini jalannya lumayan sempit teman-teman, jadi kita harus berhati-hati. Dan ngomong-ngomong untuk mod yang belum pernah di update itu mod ini ya, mod Avante. Belum pernah di update sama sekali. Tapi kayaknya sayang banget ya kalau mod itu nggak di update gitu. Tapi sayangnya juga untuk update-annya kan sudah habis ya untuk masa garansinya, karena untuk 1 tahun setelah perilisan mod ini. Nah untuk bagian interiornya itu seperti ini. Untuk steering-nya itu enak banget ya, karena terlihat gede gitu. Kalau yang XJD Hino kemarin kan ini ya agak kecil gitu. Waduh, ini busnya ngeselin banget loh. Trafiknya itu ngeselin banget ya kadang ini. Dan ini untuk spionnya seperti yang XJD kemarin. Ya karena untuk tipe spionnya itu sama Avante H9 sama XJD itu, kecuali yang XJD SR3 ya. Kalau SR3 kan ada perubahannya untuk di bagian lampu sennya. Dan ngomong-ngomong untuk mod ini itu masih ya tergolong enak ya untuk digunakan, tetapi untuk fitur-fiturnya mungkin sudah ini sudah kayak jadul gitu ya, atau sudah berbeda dengan mod-mod sekarang gitu ya teman-teman. Mulai dari refleksi, terus mapnya itu berbeda banget. Ya mapnya itu malah kayak ndelep gitu ya, karena ini masih menggunakan map mode lama. Tetapi dari mod ini yang saya suka itu bagian ini ya, aksesorisnya itu bisa kayak ada bergeraknya kan, itu ada dadu itu bisa bergerak. Jadi ini modnya ya enak banget pokoknya. Kalau mod XJD kemarin kan interiornya itu polosan, nah di sini ada dadu yang bisa bergerak. Tapi walaupun ada anime dadunya seperti ini, itu enggak kayak berat ya atau ngelag gitu. Dan di sini untuk dashboardnya itu saya suka banget karena detail banget ya. Dan untuk steernya sudah menggunakan steer palang 4. Dan kalau nggak salah itu saya masih punya sasis yang lain ya, mulai dari yang Hino, Volvo, Scania Tronton maupun non Tronton, Mercedes Benz yang Tronton maupun non Tronton. Pokoknya sudah paket lengkap lah ya dulu itu. Dan ini agak ngedeng untuk nanjaknya. Apakah kuat ini pakai versi 1626 teman-teman? Kayaknya ini ngedeng banget.
seperti mod-mod sekarang. Tapi enaknya dari mod Avante ini, untuk pandangannya itu enak banget loh teman-teman. Jadi terlihat luas gitu loh. Jadi kan ini untuk topinya juga tipis banget, jadi nggak terlalu menghalangi lah ya. Waduh, ini kenapa nge-lag ini? Dan untuk dashboardnya ini bisa di custom ya, jadi mantap banget. Dan seputar informasi bus jadul dari Favorit Matio kan, itu kayaknya rilisnya hari ini, karena yang dari grup informasinya itu setelah kemarin itu ada kayak nge-fake bug gitu ya, jadi mungkin rilisnya itu hari ini. Ada beberapa varian gitu nggak salah, mulai dari varian balap, terus varian kura-kura, varian ya pokoknya banyak banget lah ya, ada 4 atau berapa gitu. Dan ini mapnya sangat indah banget ya. Dan andaikan saja itu ada map Tawang Mangu, jadi lebih keren gitu. Karena Tawang Mangu kan itu biasanya rutenya STC Draka gitu. Waduh, ini apa nyelip kok. Dan ini untuk mod yang saya gunakan itu agak ngeden ya, karena jalannya itu agak lanjut. Nanti kita akan cari tempat pemberhentian di depan sana saja. Wah, ada traffic ngeblong ini banyak banget loh ini. Waduh, ngeri. Nggak kuat nanjak ngeblong. Untuk mod Avante ini nggak jauh beda ya sama XZD, karena untuk kemiripannya tuh ada di beberapa bagian, seperti fading rock yang di belakang, terus bagian pilar B nya itu kayak ini ya, yang XZD A-series. Dan untuk kabar yang XZD itu, entah yang full ACC nya itu rilisnya kapan, saya juga belum tahu. Tapi kata adminnya dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madiawan itu disuruh nunggu ya, mungkin bersabar gitu. Tapi semoga saja itu benar-benar ada ya yang full ACC itu, jadi biar enak untuk digunakan. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, sampai berjumpa di channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bujit mani.